Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing di manapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi rejekan umpan ikan emas lagi. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak terpaham dalam cara meraciknya. Rupanya pertama kita punya deho, saya lihat jarang 30 gram ya. Kita gunakan semua minyak-minyaknya, juga gunakan semua. Jangan disisakan, kita habiskan semua. Insya Allah ini cuma ini cocok di sekitar cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam, insya Allah umpan ini tetap lancar. Umpan ini murni tanpa esen, tanpa kroto ya. Untuk main lomba maupun main harian atau main kelabung, insya Allah berani ya sobat ya. Untuk gambaran selanjutnya kita punya 3 butir telur puyuh ya, kita gunakan kuningnya saja. Untuk bahan selanjutnya kita punya umpan bundon ya. Ini sisa kemarin, ini ada setengah bungkus lagi ya sobat ya. Kita gunakan semua setengah bungkus. Umpan ini umpan murah ya sobat ya, sangat murah. Untuk banyak selanjutnya kita punya pelet samsu ya, kita gunakan semua satu bungkus. Untuk airnya bisa gunakan air panas atau air dingin juga tidak masalah ya. Tambahkan perlahan agar bahannya benar-benar tercampur ya. Untuk
ubahnya terakhir kita punya satu bungkus pelet itu ya, itu merah, itu topi, kita gunakan semua satu bungkus. Insya Allah umpan ini untuk ikan rame, ikan bebek juga makanya sobat. Untuk tekstur diusahakan jangan terlalu keras ya, sesuaikan selera saja untuk teksturnya. Jadi kalau saran saya jangan terlalu keras. Usahakan aduk dengan rata ya sobat ya. Kerbahan semua tercampur. Oke sobat, umpan sudah siap, yuk kita langsung mancing saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.